Mapa Operasi Lilin Lodaya 2020 di Daraga ngajaga keamanan Natal tahun 2020 turta tahun anyar 2020 Hiji Satlantas Polres Cimahi ngelakonan apel pemeriksaan operasional kendaraan bermotor anggotana dipimpin Kusat Lantas Polres Cimahi AKP Susanti Samania. Saban kendaraan di pariksa kelengkepan jeung fungsi eta operasional kendaraan bermotor dinas lalu dipakai ku anggota Salans Polrescimahi nalika Mancen Etta pemeriksa ante dilakonan di Nararaga Keayagaan Salans Polrescimahi goni nyaharepan Operasi Lilin Lodaya kegiatan Natal 2020 jeung mapag tahun baru 2020 hiji. Kasat lantas Polres Cimahi AKP Susanti Samania Nandesken Ngoni harapan OPS Lilin Lodaya 2020 Kiwari Pihakna ngalakonan pemeriksaan kasiagaan ranmor anggotana Di antik itu pihakna bakal ngeprakan mang 100, 100 personil anggota Satlantas, turut nyiagakan tim pengurai macet dina karyaan peting bagantina tahun bakal datang. Kalau uh, kita sudah roda 2 maupun roda 4 dalam rangka persiapan pengamanan Nataru uh, 2021 Bu, untuk personil yang diterjunkan Nataru ini berapa personil? Untuk Nataru Polres Cimahi akan menerjunkan sebanyak banyak 160 personil. Operasi Lilin Rodaya 2020 bakal langsung timiti tanggal 20 Desember, tapi ke 4 Januari 2020 hiji nu bakal datang. Algi Muhammad Gifari Bandung TV